warganet. Peruntungan zodiak Capricorn di tahun 2023 kemungkinan besar akan datang dengan penuh kejutan. Prediksi astrologi tahunan mengatakan bahwa zodiak Capricorn harus bersiap karena sekarang merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan keahlian dan pengalaman. Dikutip dari celebrities.id, melakukan hal yang benar di dalam pekerjaan Anda akan presentasikan hal tersebut. Kecil kemungkinan untuk para Capricorn mengalami kesulitan keuangan yang signifikan tahun ini. Melansir berbagai sumber, pada Minggu 1 Januari 2023, perasaan untuk orang yang tidak terlalu akrab dengan Anda kemungkinan akan bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan orang yang disayang, Capricorn mungkin harus berusaha lebih keras. Jika tidak hati-hati dan cepat menyerah, juga bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan bagi mereka. Investasi zodiak Capricorn mungkin akan berkinerja baik tahun ini. Capricorn memiliki peluang yang bagus untuk sukses di tahun ini jika mau mengambil atau mengikuti saran penasehat mereka. Tak ada salahnya untuk memanfaatkan momen jika ada kesempatan liburan. Kamu bisa menjangkau lingkaran sosialmu di tahun 2023 ini. Untuk masalah keuangan Capricorn di tahun 2023, Capricorn yang berprofesi sebagai pengusaha mungkin memiliki kesempatan untuk menutup kesepakatan yang sangat menguntungkan yang bernilai tinggi dengan kliennya. Setiap keputusan keuangan yang dibuat akan berhasil untuk keuntunganmu. Ingatlah untuk mencari orang yang dapat diandalkan di sekitarmu jika mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan. Untuk karir Capricorn, jangan ragu untuk melangkah maju, untuk mengambil tanggung jawab yang berat seiring berjalannya tahun. Lakukanlah komunikasi secara efektif, proyek akan menguntungkan, dan Anda dapat terhubung kembali dengan orang-orang yang sebelumnya tidak terhubung. Karena individu yang inovatif akan sangat dihargai. Untuk kesehatan para Capricorn, Anda bisa berharap untuk merasa luar biasa untuk sebagian besar tahun ini. Antusiasme Anda yang tak terbatas dapat membantu melewati kesulitan apapun yang tengah dihadapi. Jangan terlalu stres. Anda mungkin bisa mengambil cuti jika dibutuhkan. Untuk masalah cinta, sekarang mungkin waktu yang tepat untuk menikah jika kamu berada dalam hubungan jangka panjang yang berkomitmen. Penting untuk mengetahui apakah Anda benar-benar ingin berkomitmen atau tidak dengan orang yang baru saja Anda temui. Sementara untuk angka keberuntungan adalah 9 dan 11. Dan warna keberuntungan, semua yang bernuansa hijau. Ya, itulah peruntungan zodiak Capricorn di tahun 2023. Admin berharap, jangan terlalu percaya 100%, namun jadikan ini sebagai motivasi untuk melakukan yang terbaik di tahun 2023 ini.